Video ini saya akan berbagi tutorial cara kirim ShopeePay ke OVO. Nah, cara ini tanpa biaya admin dan gak ribet. Kamu hanya perlu download dan daftar aplikasi LINE Bank yang ini. Oke, ini saya sudah terdaftar dan menggunakan KTP ya. Kalau bank itu biasanya. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi LINE Banknya. Kita pertama-tama copy nomor rekeningnya di bagian ini, tabungan, kemudian klik titik tiga, nah salin nomor rekening. Oke, kemudian balik lagi ke Shopee, nah transfer ke bank, kemudian tambahkan rekening bank baru. Nah, pilih banknya, jangan LINE Bank, tapi Bank Hana. Kalau LINE Bank mah nggak ada ya, jadi ke Bank Hana. Hana, nah ini Bank Hana. Kemudian copykan nomor rekening yang tadi. Nah, nama otomatis akan langsung terisi, kemudian klik lanjutkan, kemudian masukkan nominalnya, nah tanpa biaya admin ya, kemudian klik lanjutkan, transfer sekarang, oke masukkan password atau sidik jari, nah kemudian kita buka LINE Banknya. Otomatis langsung masuk, kemudian klik lainnya di kanan bawah. Nah, ada bayar dan beli, klik bayar dan beli, kemudian e-wallet top up, klik e-wallet top up, kemudian klik OVO. Kamu juga bisa ke GoPay, Dana, link aja, dan ShopeePay kembali. Oke, kita langsung saja ke OVO, masukkan nomor tujuannya. Oke, langsung masukkan jumlahnya. Ternyata di sini minimalnya 25.000. Berhubung tadi 10.000, jadi saya kurang mencukupi saldonya. Nah, bisa dilihat biayanya gratis. Oke. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Semangat.